Para pemudik memadati posko terpadu yang berada di Jalan Muhyamin, Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa, 9 April 2024. Pantauan tribunsulbar.com, mereka singgah menepi lantaran kelelahan saat berkendara. Para pemudik ini berasal dari Kota Makassar, Sulsel hendak menuju Majene hingga Mamuju. Kebanyakan pemudik yang singgah di posko terpadu ialah pengendara sepeda motor. Berboncengan bersama istri dan anak-anaknya hingga para mahasiswa yang pulang ke kampung halaman. Petugas kesehatan di posko terpadu nampak memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Polis dari Satuan Lalu Lintas Polres Polman juga nampak di lokasi mengatur arus lalu lintas. Dari mana mau ke mana nih? Dari Makassar ke Majene. Majene, lagi mudik ya? Mudik ya. Pak, ini diberhenti kan sih? Kenapa nih, Pak? Cek kesehatan, Pak. Oh, gitu. Kesehatan itu. Itu gimana pendapatnya ada? Ini, alhamdulillah ini sangat luar biasa, Pak. Polisinya sangat membantu kami dalam memperhatikan masyarakat kesehatan. Apa yang didapat tadi? Didapat. Ini satu vitamin sama minuman satu botol itu, Pak. Diperiksa juga ya? Iya. Nah, dengan cek kesehatan tadi. Ini jam berapa tadi berangkat di Makassar? Jam 6 pagi. Ini sudah berapa jam di jalan? Kurang lebih 4 jam, Pak. Bagaimana perjalanan dari itu? Alhamdulillah enggak ada kendala. Nah, ini memang lumayan macet tadi. Ini dengan siapa mudik, Pak? Dengan teman-teman dari mungkin dia sudah duluan tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.